Hujan deras mengguyur sebagian besar wilayah Cianjur Selatan dan sekitarnya. Tidak hanya di kawasan Leles yang diguyur hujan, tapi juga sebagian wilayah Kadupandak dan sekitarnya pada Selasa 6 Juni 2023. Warga justru menyambut gembira karena sudah cukup lama sebagian besar wilayah Jawa Barat dilanda musim kemarau. Misalnya para petani yang tanam kacang tanah dan pemilik hewan peliharaan merasa gembira. Alhamdulillah akhirnya hujan kembali turun, kata Sumarna, warga Naringul, Desa Sindangsari, Kecamatan Leles. Potretan saya di sejumlah titik tampak dari atas jembatan merah penghubung kampung Naringul Cilimus, Naringul Desa Sindangsari, Cilimus Desa Nagasari, Kecamatan Leles. Tampak seperti ini, sungai Cisokan terus membesar akibat malam tadi hujan. Hujan deras mulai mengguyur wilayah Leles dan sekitarnya pada sekitar pukul 2.00 WIB hingga pagi reda hujan lagi, bahkan pagi hujan. Di sisi lain, dampak hujan sejumlah warga mengeluhkan terjadi genting bocor di beberapa tempat karena dampak hujan. Mungkin akibat lama tidak turun hujan sehingga ada pergeseran genting, begitu hujan bocor, diperbaiki oleh pemilik rumah. Juga dampak baik bagi mereka yang penghobi ngecerik, mereka siap lintar ke Cisokan.